Okay, assalamualaikum korang. Okay, hari ni Kak K nak bawa korang pergi breakfast dekat kedai nasi cobek Wakaf Bharu.
dia punya nasi gagang dan ayam cobek. Right? Okay, ni nasi gagang Kelantan sebab dia ada sambal. Okay, kenapa dipanggil kedai nasi cobek? Sebab ayam ni dia sebenarnya potong besar. So, bila customer nak, dia akan cobek. Cobek and then masukkan dalam pinggan customer. Okay, so yang Kak K punya dia bagi nasi dagang Wakaf Bharu Kelantan berdekatan dengan masjid besar Wakaf Bharu. Okey. Memang sedap. Banyak mula ni memang sedap. So, sekarang pergi dengan owner kedai ni. Okey. So, kita tanya sikit sejarah tentang kedai ni. Kedai ni apa lagi? Dari masa mak saya mengandung kat saya lah. Pada tahun 1979 masa tu kedah pasal nama belakang kan? Kedah tu yang muncul dekat kedai ni lah. Jadi 41 Dia syopek makan tangan. Contoh dia macam makan tangan kita makan lah. Dia kasi antik kita kawin. Itulah. Jadi lain syopek dengan syopek kasi duk. Syopek kasi duk. Syopek kasi duk. Itulah. Kedai ni hari-hari buka. Kita mari buka kedai ni. Biasa kita buka-buka. Nasi dia 4 ia belakang. Kau apa? 4 ia 2 5 ia atau 4 ia? 2 5 ia. 5 ia dia 4 ia so. Lagi. Tutup biasanya nak ia. Bila tutup ada pukul 1 gitulah. 1 tapi nasi tak tahu lah. Biasa kalau lagi biasa mai masih tak dapat. Maksudnya kalau semua tak faham. Aku pasal apa itu kita ada pukul 9:30 pukul 10 lebih tu lah. Habis pukul 10 pagi pukul 10 pagi ada pukul 9 habis dah. Jadi kalau main lambat saja. Saja. Okey, aku tanya kau pokok ni kau tak video ni. Hari ni lalu aku tengok video ni mari dah terang lah sekali kau pek. Okey, so korang kalau Dari 36.